Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno menggelar acara silaturahmi dengan para relawannya. Ya, Sandi meminta untuk bersama-sama menyukseskan pemilu 2024, khususnya memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pemirsa, berlangsung di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu malam, Sandi meminta restu kepada para relawannya terkait jabatannya sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD. Permintaan Sandi itu langsung disambut meriah oleh para relawan. Para relawan turut mendukung penuh perjuangan Sandiaga Uno di TPN Ganjar Mahfud. Dan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan alasan Sandiaga dipilih untuk mengemban jabatan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Sandi yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu dinilai memiliki kompetensi yang cocok dengan karakter Ganjar Pranowo. Relawan ini harus terus dibangkitkan semangatnya, difasilitasi kegiatannya supaya bisa dirasakan oleh masyarakat, dan manfaat dari Pilpres ini adalah masyarakat merasakan sebuah harapan agar di 2024-2029 kepemimpinan Ganjar Mahfud bisa mewujudkan harapan percepatan pembangunan untuk mencapai Indonesia Emas di 2045.